Hai, Assalamualaikum. Okey, dalam video Eco Hacks aku kali ni, aku nak buat satu tempat untuk susun aku punya screwdriver menggunakan kabel clip yang aku beli daripada kedai Eco. Okey, macam mana nak buat? Korang tonton video ni sampai habis, okey? Okey, antara bahan yang korang perlukan untuk buat tempat susun korang punya screwdriver ni ialah kayu pine. Kayu ni kalau korang nak cari banyak dekat pasar-pasar kan, korang kutip, korang ambil. Sebab korang nak gunakan dia untuk membuat tempat gantung screwdriver korang. Okey. First kali korang kena ambil dulu berapa banyak screwdriver yang korang nak susun lah. Macam aku nak susun ni. Ni antara screwdriver yang aku nak susun. Aku dulu siap-siap. Kena susun. Ni antara ni lah. Dua je kita letak juga. Cari sekali. Okay. Macam tu. Korang susun. Banyak mana yang korang nak lah. Lepas tu korang ukur jarak dia ni. Macam aku ambil jarak 1.5 inci ataupun 1.3 inci dekat sini. Sebelum 2 inci ni, kalau korang nak buat 2 inci pun boleh, tapi agak jauh. Korang buat 1.3 inci. Okey, korang ukur. Korang buat tepi dulu. Korang start ukur. Tepi ni korang biarkan dulu 2 inci sebab nanti korang nak screw kan. Lepas tu korang start ambil 1 inci. Okey, lepas tu korang buka kabel clip ni. Ada dua saiz kan. Yang ni yang besar, ni yang kecil. So yang besar ni korang ambil. Korang buat macam ni. Cabut paku dia, masukkan belakang ni. Dan korang paku dekat tengah-tengah tu. Yang korang tanda tu macam ni. Dan korang start paku. Okay, aku buat contoh dulu. Nanti aku nak buat yang betul. So dia akan masuk macam ni nanti. Nampak? Dia akan tersusun lah ikut berapa banyak yang korang nak buat. Okay, korang tunggu kejap. Aku nak settlekan bahagian tanda dan aku nak start memaku. Okey, ini kayu pine yang aku kutip orang buang. So aku ambil, aku buka. Ni aku dah ukur panjang mana aku nak pakai. So jom kita potong. Okey, ini panjang yang aku nak guna. Aku dah tanda siap-siap. Okey, jom kita start paku kabel clip tadi. Okey, sekarang dah siap. Dia akan jadi macam ni lah. Cuma yang belah sini aku pakai dua sebab screwdriver ni panjang. So korang boleh masuk macam ni nanti. So dia atas bawah dia pegang. So dia jadi macam ni. Kecil ni, kecil. Maka dia satu je macam ni. Okey, jom kita pergi pasang. Thank you.
gantung dia aku pakai skru. Aku nak buat contoh je. Kalau korang nak gantung kat dinding, korang kena tebuk lah. So kita buat contoh dekat sini. So bila dah skru, korang bolehlah susun korang punya screwdriver macam ni. Saiz yang korang nak letak lah. Ni kat sini. Ini kat sini. Ini kat sini. So korang punya screwdriver lebih tersusun lah dengan hanya menggunakan kabel clip ni. Okay, tu itulah contoh je. Korang boleh cuba dan buat sendiri menggunakan barang Eco. Okay, sampai di sini saja video aku kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel. Okay, Assalamualaikum.